Halo Sobat BTK Channel, berikut kami akan memberikan update seputar hasil MotoGP di seri ke-10 dan juga jadwal selanjutnya di seri ke-9. Inilah untuk hasil MotoGP Jerman 2022 yang berlangsung hari ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil MotoGP Jerman 2022 hari ini, di mana pembalap Yamaha Fabio Quartararo sukses meraih gelar juara, diikuti oleh dua pembalap Ducati, yaitu Johann Zarco dan Jack Miller. Di posisi keempat, yaitu ada pembalap Aprilia Alex Espargaro, di posisi kelima ada pembalap Ducati Luca Marini, dan di posisi keenam juga ada pembalap Ducati yaitu Jorge Martin. Dan berikut ini adalah untuk hasil lengkap race MotoGP Jerman 2022 yang sudah selesai digelar hari ini dan juga jadwal siaran langsung MotoGP di seri ke-10 atau di seri MotoGP Belanda 2022.